Okay, hi, assalamualaikum. Selamat datang ke Kopi Hobi Channel. Okay, so biasa aku review boat, RC car, RC kereta yang biasa kau tengok ah dekat aku punya channel. Jadi hari ni aku bawa kelainan sikit, aku nak review DJI FPV Combo. Biasa ada dari FPV kat belakang tu kan? Ada ke? Sorry. So, DJI FPV Combo. Okay. Untuk dalam bidang drone, sebenarnya aku tak ada kuranglah pengalaman dia, tapi aku pernah pakai dulu, pernah pakai Spark, aku pernah pakai unit Typhoon H tu kan. Typhoon H dia 6 kipas besar gila, so ada pengalaman lah kat situ. 6 kipas ni satu best. Macam aku sendiri pernah fly, kemudian kipas tu tercabut, dia punya propeller tu tercabut satu, so ada 5 kipas masa ke udara. So dia, aku rasa jarak dia dalam 100 meter lebih lah. Macam tu lah 100 meter kan. So aku bawa dia balik semula. Tapi dalam keadaan dia 5 kipas lah. Dia sepatutnya 6 kipas kan. So dia suruh landing terus lah masa tu. So lepas tu aku ada Mavic Pro. Aku ambil Mavic Pro. Kemudian aku ambil Mavic Mini. Mavic Mini pun dah yang terbaru. Aku ada Mavic Mini. Tapi aku tengah tarik pen. Kalau korang tengok dekat channel, dekat Facebook, dekat Kopi Hobi, aku ada post yang aku reverse langgar pokok masa ambil apa nama ni, kedai punya signboard kan. So aku reverse dapat, bukan tak nampak lah, dia tak ada kamera di belakang. Okay, tak ada lah. Memang tak ada kamera belakang. Okay, so tapi jatuh dah jatuh lah. Dah jatuh, patah dia punya kaki satu. So sekarang aku tengah hantar repair. Jadi sekarang aku baru ambil FPV combo ni lah. Dan pengalaman sikit aku main FPV. Dia FPV ni maksud dia first person view. Okay. So maksudnya kita pakai Google, kita control, kita nampak dia fly tu macam kita tengah bawa kapal terbang lah, ataupun kita tengah bawa helikopter kapal terbang macam tu lah kan. Bawa jet orang cakap kan. Aku pernah main, aku pernah cuba tahun 2019 macam tu. Dan aku senang cakap kecundang lah. Dia, orang kata FPV ni dia ada motor dia tu kan. Fly, crash, apa satu lagi, Vicky. So dia punya terbang, accident, lepas tu Vicky balik. So dia punya motor macam tu lah. Dan aku ada, aku sebenarnya barang-barang ni pun aku, meja ni aku pun aku beli khas untuk Vicky FPV masa tu lah. Kemudian aku ada isu sikit, kecundang disebabkan aku punya kencing lah pasal FPV ni. Pasal drone, orang panggil drone racing lah sekarang cakap. Jadi aku tolak benda tu semua. Aku start main RC lain, sebabkan kecundang tadi lah kena kencing. So memang dia tak cerita lah berapa banyak. Dan aku pun dah lupakan benda tu lama lah, 2019 kan. Jadi aku kira halal dia tu. So lepas pada tu, masih minat lagi sebenarnya dengan bidang FPV ni, tapi aku tak berani sebab aku tak tahu nak mula daripada mana, nak jumpa siapa kan. So aku ada je kenalan yang main FPV ni, cuma macam jauh sikit, lepas tu kekangan PKP lagi apa semua kan. Sebab dia ni nak kena main tempat open, so kita kena fly dekat tempat yang terbuka lah untuk belajar dia. Kalau yang dah terror tu mungkin boleh main dekat celah-celah bangunan tu apa semua, lain lah cerita dia. Tapi aku sendiri nak, maksudnya kita sendiri yang nak belajar benda ni, nak kena satu tempat yang terbuka lah. Kemudian setelah sekian lama aku mencari, adalah aku bertanya-tanya kan, tapi tak dapat lah. Bukan tak dapat apa, sebab kos dia agak tinggi lah. So kemudian aku dapat tahu 2 hari lepas, aku tengok ada satu video daripada, kalau tengokkan Facebook, Hero Drone kan. So aku rasa daripada tengok video dia, tiba-tiba dia cakap ada FPV, dia buat review lah kenaan dengan ni FPV combo, DJI buat keluar. So bila DJI buat keluar, aku rasa macam oi, maksudnya benda tu datang set lengkap, kau dapat beli terus boleh fly lah. So aku dah dapatkan ni tadi. Aku dah pergi kat, aku call 2-3 tempat sebab benda ni baru kan, tengah hot, orang kata tengah hot, tengah panas lagi ni. Ni pegang pun panas ni, check. Aku cari, aku dah call 2-3 tempat, so tak ada stock. And then ada orang suggest dekat Sunway Pyramid lah, DJI Sunway. So aku call kat sana, dia orang cakap ada. And then aku terus pergi ambil lah kat sana.
Okay, so dia didatangkan, kalau kita tengok kat kotak ni, dia didatangkan dengan aku teriak, aku cerita tadi panjang-panjang disebabkan mungkin ada yang follow kat belakang lah, follow kat belakang yang yang dah tengok video-video aku sebelum ni. So aku beritahu lah macam mana tiba-tiba kan tengok tiba-tiba pula, kenapa pula Black tiba-tiba cerita pasal drone kan. So aku cerita sebab drone disebabkan itulah semua. Cerita maksudnya aku ada pengalaman lah, bukan tiba-tiba terus jadi minat kan. So ada pengalaman sikit-sikit je, secepis dia dalam menjalan drone ni. So ada minat lah dengan drone. Sebab tu aku berani ambil FPV. Okay, so tadi aku cerita aku pergi Sunway Pyramid. Yap, aku sambung lagi satu, lupa. Yang baru follow, tolong subscribe eh. Subscribe, tekan loceng. Sebab aku ada lagi kit, 2-3 kit aku nak review pasal kereta, pasal RC, pasal RC car lah. So ni aku sambung banyak cerita. Aku sambung balik cerita pasal itu. Okay, tadi aku pergi Sunway. So diorang cakap dia, aku terus pergi sana. So aku dapatkan satu combo set DJI FPV. Okay, so set combo ni kita tak tahu yet. Aku dah tengok dekat tadi kat sana tadi kan. So memang sangat-sangat menarik. Tapi aku tak tahu bila kita buka kotak ni, apa ada kat dalam ni, apa yang kita dapat. Okay, jadi nak cerita panjang-panjang, aku rasa tak payah cerita panjang-panjang lah. Cuma kat kotak dia ada gambar. Kalau tengok sini ada Google, ada remote, kemudian ada drone lah. Dan kat bawah dia ni, kat kotak bawah dia ni, dia ada bagi tahu item yang ada kat dalam lah. So dia bagi drone, Google, V2. Okay, Google ni sebenarnya dia dah V2 nya. So version 1 dulu dah ada, tapi dia datang Google saja. Google remote dengan dia punya FPV punya, aku lupa lah nama dia tu. Okay, FPV punya tu. Tapi yang ni version 2, version tu ni dia ada juga, datang Google je. Korang boleh beli Google saja, boleh beli. Tapi aku ambil yang combo lah. So dia datang satu set, terus boleh fly lah. So kat bawah ni dia bagi lagi remote control. Lepas tu ada plug, ada propeller, prop pun ada dia bagi. Okay, yang ni aku rasa rating kita tengok kat dalam lah. Korang pun mesti tak sabar nak tunggu kan. Aku cerita panjang-panjang, banyak buka kat dalam. So bagi, jom kita tengok kat dalam. Kita buka kat dalam dia. Tengok kat dalam. Lalu okay, harga dia, kalau korang nak tahu harga dia, sekejap lagi aku bagi tahu. Tunggu buka kotak dulu. Harga official dia kan. Siap tak jam lah. Habis tu, plastik. Okay, so ni ada, bismillahirrahmanirrahim. So, kita tengok sini. Oh, dia ada seal dia kat sini. Dia ada seal. So, aku nak buka seal dia dulu. Okay. Oh, cun. Buka. Ui, dia kat sini. Ui, tangkap, dia tangkap deh. Okay. So, dia macam mana ni? Alright. Okay. Oh, dia ada lagi seal kat sini. Oh, lama. Kat tepi ni ada seal lagi. Eh, apa aku dah buat? Oh, betul lah. Betul. Sabar. Jangan tengok betul-betul lah. Nanti korang nak beli kan, salah terkoyak kotak, nangis lagi. Macam aku memang seorang yang sejenis memang suka dengan kotak. Okay, so ni dia. Mantap siot. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, padahal dah buka dia, baru nak bismillah. Tadi baca dah hati. Okay. So, alhamdulillah, lawa gila. Awal gila baru. Okay, boleh nampak? Boleh nampak eh? Oh, right. Okay.
So inilah dia FPV drone ya. Letak tepi dulu. Letak sini dulu. Ini dia punya Google. Okay, ini dia punya Google. Oh, Google dia dah macam Terminator kan. Terminator ke apa? Cerita apa? Oh, ramah. Ini Google lah. Wah. Tadi aku tengok kedai ni pun sebab mungkin dah orang pegang-pegang kan. So yang ni memang nampak baru gila lah. Ini dah berkeluar kotak kan. Yang tu tadi orang dah test-test apa semua kan. So ni dia punya. Dalam lagi kita tengok ada dia punya remote. Okay, so ni dia punya remote. Remote dia lawa. Ada macam CJ7 ni. Dia punya live. Lepas tu kemudian dia, dia punya remote macam PS5 sikit. Sekejap aku ambil remote PS5. Lebih kurang lah. Lebih kurang ke? Lebih kurang. PS5 dengan apa nama tadi? DJI. Lebih kurang. Tapi okey lah bila nak kontrol lah. Sebab kita dah macam model kan. Banyak, aku rasa banyak banyak remote pun remote drone. Kalau kita kat FPV dah banyak macam ni bentuk dia. Sebab satu keselesaan kita nak pegang lah. Memang pegang yang ni pun memang rasa soft gila. Dia macam grip. Kalau kita, kalau yang PS punya pun sama kan. Dia punya bentuk lebih kurang. So sebab apa dia orang buat design macam ni? Sebab satu kita pegang tu nak grip kan. Kalau dulu kalau kita biasa tengok yang besar kan, ada remote besar tu. So kalau yang besar tu kita biasa ada orang dia akan main macam ni kan. Bukan kan, dia utai-utai lah. So sekarang banyak, tapi sekarang banyak orang main macam ni. Ibu jari je. So dia macam bila korang pegang macam ni, keselesaan untuk ibu jari, untuk kontrol, nak buat acro apa semua kan. Yang ni yang tiada pasal acro apa semua, mungkin macam tu lah. So dia punya, so dia ada ada sebab tau dia buat macam ni. Nak pegang tu satu, nak grip ke, kita tengah main kan. Dah lah drone faham-faham je lah harga berapa kan. Tapi nak keselesaan. Ini bukan salah satu keselesaan. Satu cengkaman pun okey lah yang kita kata. Maksudnya kita nak cengkam dia ni kan. Okay. So panjang lah cerita pasal remote. Kat remote kita ada, kalau kita tengok button-button kan kat remote. So dekat remote dia ada button start, stop, ada kamera. Dia ni ada 3 button. Aku tak pasti lagi apa function dia. Nanti aku check balik. So ada manual, spot dengan N. Aku tak pasti apa. Manual lah. Aku tak pasti. Dia ada M, S dengan N. Aku belum kaji habis lagi. Okay, so dia punya lepas tu dia ada H. H ni, ni pause. H ni landing lah. Landing dia. Lepas tu ni aku tak pasti dia, maksudnya untuk landing lah ni. Aku tahu. So ni untuk zoom, gimbal kan. So ni untuk control camera lah. Ada C1 kat sini dengan on off. On off dia macam biasalah, 1, 2. Okay, so dia on lah. Off pun sama. Kalau gali off ni, so ni macam biasa. So ni remote dia. Remote yang menarik lah bagi aku. Kemudian dalam ni dia ada bagi B prop. Okay, ni prop propeller B. Tak tahu dia bagi berapa. So aku buka dia satu, yang B dia. Okay, sama je dengan A. Okay, so prop dia bagi 4. Tengok kat sini, prop B dia bagi 4. Prop A pun aku rasa 4 lah. So aku keluar satu tengok prop dia. So prop dia dia bagi 4 lah ni. Ni prop B. So nak pasang dia pun senang je. Macam prop B, just letak je lah. So dia ada merah. So kat sini ada tanda merah. So prop A dia ada hitam. So dia hitam, dia tak ada, memang tak ada tanda lah. Dia full black lah kayaknya. Semua hitam kan. Dan so ni A, sama je lah A dengan B tadi. So dah pasang A kat sini, B kat sini lah. Alright. So kat sini, kita buka lagi. Ada lagi satu kotak, ada lagi dua kotak. Okay, yang ni aku rasa dia punya bateri lah. Saya pegang pun berat kan. So, buka dia punya bateri. Bateri. Oh, ni bateri ni. Ini bateri untuk ni. Untuk apa nama ni? Bateri untuk Google. Google. Google ke Google ke? Ah, tak pasti.
Google lah kan, senang panggil kan, Google. So bateri untuk Google. So ni bateri untuk Google lah, dia ada bagi wire. Okay, so ni charger dia. Charge bateri. So ni punya port. Dia punya ni lah. Google. Oh ni charge charger, ini charge. Ni charge bateri, okay. Ini charger, ini bateri untuk Google. Tak lagi satu kotak. So dia bagi charger dengan kat sini bateri ni lah. Okay, so aku buka lagi satu kotak. Last lah, kotak yang terakhir. Kotak yang terakhir kat sini. Tengok ada apa. Ui, aku tak boleh buka. Haa, apa dia? Ui, apa jatuh ni? Ini, ok, remote punya. Remote punya controller. Dia punya stick, dia punya stick, remote punya stick. Ok, yang ni. Tengok. Ok, ini kepala punya. Haa, strap. Strap untuk kepala lah. So, kita pakai macam ni. Macam spender eh. So, dia strap untuk kepala. So, aku tak kat sini. Jadi, kita pasang semua sekali. Ini kabel, kabel memang banyak, ada jenis, berapa jenis kabel dia akan bagi. Disebabkan nanti kita nak update firmware dia apa semua, semua kena guna kabel ni. Kabel-kabel ni semua kena guna. So Allen key satu. Allen key je. Allen key je satu, sebatang. Aku tak tahu ada bagi lagi ke tak, tapi tu ada sebatang Allen key. Kemudian ni dia punya stick. Okay, ni sorry. Ini antena. So kabel ada 3 kat situ kabel. Aku ada tu susun eh. Susun bagi korang nampak ah. So strap. Kotak-kotak semua kat tepi. Ni. Okay, kalau korang nampak ni semua barang yang dibagi. So ni kabel lagi, kabel, kabel. Ini antena punya. Santai-santai guys. Kau jangan jangan skip oh video aku. Tengok betul. Ya, yeah, pasang. Okey. Sekurukan macam ni. Dah jadi macam tanduk setan lah. Kalau dua lah tanduk setan. Dia empat, main risau tak jadi setan lah. So dia lagi dua. Dia bagi dua lagi. Sebenarnya aku memang berminat gila dengan DJI punya Google. Dah lama daripada version 1 lagi aku minat, tapi aku nak beli, tak tahu nak buat apa. Takkan aku nak main drone racing ngarut-ngarut kan. Aku pun tak pandai. So sekarang dia dah datang lengkap. So aku tak payah nak beli benda tu, benda ni. Nanti nak beli part apa lagi ni, nak tanya kan. Aku tak minat benda tu lah, nak tanya orang. Nak tanya lepas tu nak beli apa, lepas tu nak beli apa, lepas tu nak beli apa kan. So macam ni DJI datangkan one set lengkap terus, kau dapat boleh fly. Tu yang sebab tu aku akhirnya membeli juga FPV Racing. Walaupun sekian lama aku rasa minat aku tu terpendam lah. Senang cakap macam tu. Okay, so dia datang part macam tu. Ngam. Dia punya, dia punya apa nama, Google. So dia punya strap. Strap nanti aku pasang. Allen key satu dia bagi. Aku tak tahu apa function Allen key ni. Tapi tengok lagi ada dalam kotak aku lagi. Okay, dia bagi konopi. Yang ni tadi pun kat kedai tu pun dia dah bagi tahu. Dan apa DJI store tu kan, dia bagi tahu dia akan bagi satu lagi konopi. So dia bagi dua lah konopi. So kita tengok konopi dia kat sini. Inilah konopi dia, kita kena pasang kat sini lah. Cuma yang dia bagi calar pula nanti. Yang dia bagi sekarang macam transparent kan. Orang cakap apa, transparent. Dia macam gelap lah, tapi gelap lah, transparent tapi gelap. So kita boleh cabut yang ni. Kena buka Allen key dia, 1, 2. Allen key dia 1, 2 lagi, 3, 4. Okay, yang aku nampak lah kat sini 4, 5, 6, 7, 8. Sorry. Okay, 8. Tak, 8. Aku rasa 8 lah, ataupun 4 je. Cabut, so kita boleh tukar dia punya konopi. So konopi satu dia bagi hijau. Okay, aku tunjuk lah barang-barang dia, apa yang dia bagi kat dalam ni. Testing dulu ni.
Ini jap bagi tengok pasang ni dulu. Itulah aku pun rasa macam uish, tak sangka lah dapat main, dapat beli FPV kan. Sebab ni aku memang minat FPV. Cuma macam aku cakap lah, aku kecundang disebabkan satu kena tipu. Lepas tu aku memang kecewa habis lah. Masa tu aku jual semua apa yang aku ada, aku jual semua bengang kan. Lepas tu aku beli, tak silap aku beli Nitro, kereta Nitro masa tu. Nasikan Nitro lah, beli first tu sebab pegang ni pasal. Okay, so dah pasang, lawa lah. Suka lah pegang remote dia, serius. Memang aku suka pegang remote dia. Okay, jom tengok kat sini apa yang dia bagi daripada DJI FPV combo ni, apa yang kita dapat kat sini lah. So aku rasa full, semua aku dah bercek balik. Aku rasa semua aku dah bawa keluar. Okay, yang ni aku rasa tak perlu kot aku bawa keluar kan. Ya, yeah. Sebab benda ni macam biasa lah, kita tahu dia akan bagi manual. Aku rasa kalau ada 1000 biji jalan, mungkin seorang je yang akan baca benda ni. Orang lain memang tak akan baca. Jadi kita simpan balik manual book dia. Selain tu tak ada lah dalam kotak ni. Jadi inilah dia yang didatangkan, satu remote, konopi, extra, dan ada drone. Okay, satu benda aku lupa kat sini. Aha, ni bateri dia. So bateri dia, sekejap eh, aku, sorry. Okay, kita tarik di situ. Kemudian kan kat sini. Okay, right. Kan di kanan dia. So, ni lah bateri dia. Bateri ni tak silap aku, aku diberitahu 6S pun. Dia punya dalam, aku tak pasti dia pakai lipo ke apa kan. Tapi bagi aku, aku diberitahu dia smart bateri lah, senang cakap. Okay, so ni bateri datang konopi, bateri, bateri drone, bateri. So FPV set, sorry, Google, set Google. Kemudian bateri untuk Google. So ada charger, charger bateri. Ni charger bateri dia. So just cocok dekat sini je lah untuk charge. Okay, ni charger dia, ini bateri. Kemudian Allen key satu untuk buka kanopi ni aku rasa. Tak pasang kanopi ataupun buka. Kemudian ni type C. Okay, so dia type C. Type C dia, type C ni keras tu agak. Kalau korang nak pergi kat luar, aku rasa DJI kau faham-faham je lah kan. So type C dia tak, kalau boleh benda kecil yang berhilang. Kemudian ni daripada Google ke bateri. So cocok sini. Ini cocok Google macam ni kan. Ini kau cocok ni. Lepas tu wire ada wire kan. Yang ni simpan dalam poket bateri dia. So Google kau pakai. So korang boleh buat macam tu. Kemudian charger, wire charger. Ini wire type C. Sangat sedih kalau korang pakai iPhone. Aku pun tak tahu macam mana nak adjust. Aku rasa baik aku pakai Huawei. So dia banyak type C. Ini untuk orang panggil, untuk install eh, dia punya firmware apa semua lah. So dia punya kabel ni eh. Jadi tak ada apa dah aku nak kena beli. So selamat bila aku pakai Huawei. Kalau aku pakai iPhone nak update firmware dia, mungkin kena pakai kabel iPhone. Tak ada susah sangat pun, korang pun ada kot kabel iPhone kan. Just cocok je lah. Dia ada connect, macam mana connector dia tu kan. So korang boleh tutup. Okay, so sebelum ianya berakhir di sini, aku nak bagi sepatah dua kata. Buat bagi iklan sikit lah. So aku jumpa orang datang dekat aku punya kopi hobi. So aku punya kafe lah, kafe kopi hobi dekat Farida Mak Indah pula. Okay, kamera boleh pusing sikit lah, tengok suasana kopi hobi. Okay, so kita ada macam-macam hobi kat sini. Kalau korang peminat eksotik pun boleh tengok, ada Baby Dragon kat situ. Korang boleh try, ada kat situ. Ada apa, ada tarantula, ada kura-kura, ada Afrika punya kura-kura. So kat sini ada
kura-kura apa nama ni, dessert. So kura-kura dessert ada kat sini. Ada dua jenis sama kat situ. Kita ada leopard dengan kita ada leopard dengan sukata. So korang boleh try, PS5 pun ada kat sini. Boleh nak main. Okay, so sampai sini je lah kita hari ni. Jadi aku habiskan ni. Aku suka apa yang ada punya remote, tak berhati lagi ke. So aku habiskan DJI FPV combo ni. Last harga dia kan, korang mesti nak tahu kan. Okay, so harga dia RM5,299 lah, harga official yang di launch 2 hari lepas ataupun semalam. Semalam launch. So harga dia RM5,299. So bila dapat satu set macam ni RM5,299, aku rasa ia sangat membaloi bagi aku untuk dapatkan satu set FPV lah. Sebab kalau kita buat yang lain pun, kalau kita nak dapatkan yang luar punya pun, kita nak build dia, nak siapkan dia satu biji dengan Google, maksudnya Google yang high resolution lah. Macam tu lah, maksudnya dia punya mata antara Google dengan drone. So dia boleh tangkap, apa dia panggil lah, aku lupa lah. Okay, so yang spek tinggi lah. Bagi aku sangat berbaloi. Harga dia berbaloi dengan apa yang dapat. Aku tak boleh nak cakap dia murah ataupun mahal. Tak, dia bukan isu kat sini. Dia bukan isu murah atau mahal, mampu ataupun tidak. Yang tu maksudnya kalau kita cerita pasal kemampuan lah kan. Tapi kalau kita cerita pasal kualiti dan harga, bagi aku dia sangat berbaloi. Bagi aku dia sangat berbaloi. Daripada aku tengok review dekat YouTube kan, daripada aku tengok review dia punya melalui gambar lah, maksud tu 4K punya kualiti. Dan bila kita pegang sendiri pun, aku pegang sendiri, memang benda ni bukan satu yang solid lah. Bagi aku solid, memang sangat solid. Sebab kita tahu drone yang biasa dengan luar biasa drone yang biasa dengan macam ni lain. So beza dia. So dengan harga, pada pandangan aku sangat sangat berbaloi lah. Okay, so sampai sini je. Jumpa lagi akan datang. Jangan lupa singgah kopi hobi dekat Pedaman Indah Kelang, ataupun korang boleh like page kami dekat Facebook Kopi Hobi. Okay, yang tengok YouTube, subscribe, tekan loceng. Next video kita ada lagi RC untuk kita ada kibar ruah. Okay, selamat malam. Okay, selamat tinggal. Bye bye. Jumpa lagi.